Anak daro yo mama sudaro pulai malam bai lam bai ko yo mama alalu dekat baru mencibi baru atau galak mencibi baru atau galak cuba buat dah mak cuba le pandai mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang kami muliakan orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang kami muliakan para nenek mama, tempat bertanya, tempat berberita, yang kami muliakan para ulama, para buya, para ustaz, para imam, para guru, para khatib, para bilal, yang terhormat pemerintah kampung atau pemerintah kita dengan seluruh jajarannya, yang terhormat seluruh komponen masjid, pembina, penasehat, pengurus, ibu-ibu kami majelis taklim persatuan wirid, seluruh rekan-rekan kami para pemuda dan para remaja, para panitia yang telah berumbuk rumus bagaimana acara bisa terlaksana dengan baik. Kami yakin dan percaya sebagian panitia sebelum kami datang mungkin jalan darahnya tidak normal. Tak datang tak indah. Jadi tak diduk jantungnya. Ditambahlah di hujan tadi kan. Kau tidak lagi. Jadi, kemudian teristimewa sahabatku Dr. Yusrial MA. Di kampus jarang bersungguh, di siku langsung bersungguh. Kami sama-sama tamai tahun 2008 balik. Cuma terlambat sakitik ambo darinya. Ambo Maret, inya di bulan 9. Ya sa. Kami rombongan kuliah S3 tu dulu pak rombongan tua-tua banyak pak. Kalau inyo rombongan anak-anak muda agresif. Itu namanya generasi pelurus bukan penerus. Itu judulnya pak. Kami butuh generasi pelurus bukan penerus. Kalau satunya kan pelurus dan penerus. Nah, tapi kiranya penerus itu ada yang tidak lomaknya. Nah, jadi itu diganti tidak lomak tambah-tambah jadinya. Makanya tidak nio remaja awal. Baik Bapak Ibu, tentu bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita bersua. Selama ini mungkin Bapak Ibu hanya melalui layar kecil atau YouTube, kini langsung berhadapan dengan orangnya. Akulah yang asli. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mohon maaf Bapak Ibu, kawan-kawan kami dari panitia, iko baterainya lah suak, Pak. Kalau bisa nih mikrofon ini tidak dipakai untuk dakwah, tidak dipakai untuk musabaqah. Yang dipakai ini hanya untuk imam dan interaktif.
Sebab ini makni kocik di dalam tapi maisuk suara. Makanya dalam musabaqah tidak pernah kita tengok mid kecil kayak begini. Kena merugikan peserta. Kalau ada amat-amat kami besok ada lomba merhaban, berzanji, kemudian rebana, solawatan, dan kasih orang mid kecil kayak gini. Kalau bisa menghindar jangan dipakai. Kena merugikan ibu nanti. Sehebat apapun suara kita, tiba jawab-jawab nanti itu, suara pasti miring. Kena dihisap oleh makni itu. Jadi ngaji tidak lama-lama. Pak. Habis suara berhenti. Baru Pak Datar. Okeylah, pemuda remaja, bapak dan ibu. Siapa generasi pelurus itu? Yang pertama, generasi pelurus dalam hidup ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inyolah yang meluruskan segala-galanya. Baik akidah, baik ekonomi, baik politik, baik sosial, baik budaya dan sebagainya. Beliaulah pelurus yang sebenarnya. Contoh, dari Nabi Adam sampai ke bawah, bercokak, sehingga simpang-simpang siur. Ada nyembah berhala, diluruskan oleh baginda Rasul. Hei. Apa-apa yang di Makkah, amat-amat yang di Makkah. Jadi sambah jola tahu ballahu zalai. Sembahlah Allah. Ikola tahu ballahu zalai. Kau tidak ada manfaat buat awak. Sembahlah Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad. Allah Al-Qadir, Allah Al-Basir, Allah Sami', Allah Latif dan sebagainya. Itu nama dibaca di anak-anak tadi Asma'ul Husna. Diluruskan oleh baginda Rasul. Orang-orang nak dilurui ke Rasulullah kau, adonan maikui, adonan marah. Bonginya pak. Jangan dengar teratur, dengar tiang tak? Patang baru duit orang dah lalamu dan duit. Kiranya nak membangkang-bangkang macam itu, tak kini je lah pak. Lah sejak dulu kiranya. Kalau ada di kampung awak memangkang-bangkang dilurui di orang tak? Atau memangkang-bangkangnya? Atau mungkin ahli warisnya? Iya Pak Doktor. Taknya Pak Doktor, kau jurusannya fikir dulu ahli waris. Emang waris. Iya Pak Doktor. Hukum keluarga. Jadi ada yang mewarisi. Jadi amak dan ayah. Atau, jadi orang-orang mada itu nak dilurui kan? Dapat tantanganlah Nabi Muhammad. Tuh. Jangan sambah julai. Macam-macam. Bangi ke Rasulullah. Sudah itu ada orang mabuk. Mabuk dia minum toak. Sabu-sabu. Morfin. Heroin. Ganja. Lem cap kambing. Amak leh tahu lem cap kambing tu. Cuba tanya dia orang sok dekadai itu, mana lem cap kambing tu ya? Hamba kadang-kadang heran juga Pak Doktor, kambing sendiri tak pernah masuk lem tu dah. Orang awak sampai berbuyo-buyo liu. Diluruskan oleh baginda Rasul. Innamal khamru wal maisir. Ikoma buat wak di nyogok ko na najasun. Ko najis ko nak boleh. Diluruskan oleh Rasulullah. Makanya kalau orang mabuk tu awak lurin pak. Macam-macam kecek keluar ke awak. Datuk awak dia bacanya, ayah awak dia bacanya, apa awak dia bacanya. Kerajaan ayah awak dia baca. Siang awak kerajaan awak. Jangan baca lah dia, jangan lurin lah dia. Amak orang tu ayang tu tanggung kerajaan seduanya. Jalan baru kerajaan ayang tu. Jalan bawa. Amak-amak lah tahu baru nak. Lah pernah amak tengok baru. Amak lah pernah jadi baru. Aku mulai lagi mak. Amu yakin sadu awak kau lah pernah nengok baru. Iya tu nak?
Ambo adanya di catatan di ambo sama ayah, siapapun yang lewat dekat baru waktu, tak pernah baru waktu senyum tu, Pak. Iya. Lalu mereka awak dari parak, lalu kek baru mencibi aja nya. Lalu orang mereka nak kek rata, mencibi aja. Pulang dari pasar, mencibi aja. Ada nak sekolah pulang, mencibi aja. Lebih parah lalu pengantin, Pak. Pengantin, Mak. Lalu dekat baru, cibi aja dah, Pak. Padahal pengantin kini, Mak, satu jam setengah, paling sebantanya dah menghiasnya. Tak sama je, Mak-Mak dulu dah. Ambo mau kecen pula orang menghias pengantin kini duduk macam ikan je macam itu. Kiranya tak dapat menyelantang dalam kamar tu. Ha? Ada kita. Masya Allah. Kiranya patutlah lama orang berhias-hias di salon-salon dalam itu. Tak lho cik badaknya dapat rotor. Ampek paling kurangnya. Makanya kalau di kiki tu ni ada tiga on badaknya tu. Ketika dia keluar dari kamar suruh duduk pengantin. Kau orang atau hantu kan telah nak ancak lu kata nak babadak lain ya. Kiranya kawan-kawan kadang-kadang yang wedding itu mungkin latihannya ke wajah orang lain ini. Lain manisnya mak-mak lama ko ini ambon lama ko lain manisnya. Mak-mak ko tak banyak badaknya cik je yang pada pipa nombor rampik lah. Makanya rancak jo manis beda bantuannya. Manis tu pula tanda-tanda belum tentu dia itulah. Nah, cubalah macam itu dihias oleh tukang salon sajam setengah, dua jam lama-lama dalam macam. Duduk pengantin, lalu bekoham. Anak daro yo mama sudaro pulai malam bai lambai ko yo mama alalu dekat baru mencibi baru atau galak mencibi baru atau galak cuba buat dah mak cuba le pandai mak eh mak le pandai mencibi ya cuba test siapa nak pandai cuba. Kau lepas. Jadi bapak dan ibu yang terhormat, kenapa itu monyet mencibir? Karena sifatnya macam itu. Dirubah pun itu tidak jamunya dah. Lagi pisangnya mencibir, lagi nasinya mencibir. Nyo sifatnya mana macam itu. Itu yang diluruskan oleh Rasulullah. Orang mencibir, mencibir, mencibir itu ha. Lain jelas tu tidak? Makanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa orangnya? Minan nabiin, para nabi. Pertama Nabi Muhammad. Kenapa dibaca Nabi Muhammad, Ustaz? Beliau imamul anbiya, imamul mursalin, imam para nabi, imam para rasul. Nabi dalam ilmu tauhid, bapak dan ibu, nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ustaz salah atau Ustaz? Sejarah mengatakan nabi yang pertama itu Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad, Ustaz. Kalau dibaca dalam secara zahir benar, salah ambo. Tapi kalau mengerti dengan ilmu tauhid, bukan Nabi Adam yang pertama ama ayah. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu yang disebut dengan alam nur. Allah adalah zat, Nabi Muhammad adalah nur. Itu besok baca dalam maulid Nabi. Tak kini bacanya besok. Makanya Nabi Muhammad itu imam para anbiya, para nabi, imam para rasul, suri tauladan bagi kita bersama. Inyola yang pertama sekali generasi yang meluruskan baik akidah. Hey, orang mabuk, jangan mabuk jolai. Yang berjudi, berhentilah berjudi. Rugi awak tu. Harato tajua, bini tajua. Bini sampai tajua, Masya Allah. Nak zaman itu tu macam itu. Makanya mohon maaf amak-amak kau. Kalau lahirlah amak di zaman jahiliah dulu, entahlah mak, entah macam apa nasi amak. Macam apa.
Kenapa macam itu Ustaz? Perempuan waktu itu mohon maaf sama ayah jadi mangsa. Bini orang bini awak, bini awak bini orang. Macam kini juga tanah orang tanah awak. Gata orang gata awak. Mangga orang laki orang. Coba diluruskan oleh baginda Rasul bahwa itu adalah zina. Wala taqrabu zina. Itu jangan kalian hampiri zina apalagi berbuat. Diluruskan oleh baginda Rasul. Itu kaji keluarga dari Buya Ambo Dr. Sianam Bulio dinikahi. Sian tidak boleh dinikahi. Oh, dalam Al-Quran ada 3 balai yang tidak boleh dinikahi. Ditambah di undang-undang ada 30. Berarti lah lima balai yang tidak boleh dinikahi. Kalau Buya Ambo, Pak Doktor kau lancar di nyosad walahnya tu. Makanya orang kampung di luruh ini, datuk-datuk di inyek Ambo kau. Siapa itu? Siapa siapa tanti? Orang awak kau bangga loh, Pak Doktor. Nyoba itu, nyok. Makasih ya. Ladies beautiful. Itu pas orang kampung kami rumah. Si kau ladies beautiful tu artinya doh. Artinya doh. Tu asal baca ya nanti tapi entah indah. Okay. Ayah. Jadi itu kalau kau lajole maetiknya kau maetik apa tantenya kau maetiknya pak. Itu siapa yang kamu luruskan itu? Ini mama yang ada di kampung. Para imam yang ada di kampung. Para ustaz yang ada di kampung. Mana tante, mana maete. Diluruskan. Bukan penerus. Kalau penerus nanti yang bawa aku, Pak Tante. Lepas Pak Tante, Pak Tante, Pak Tante. Tante itu sudah hilang maete le, Pak. Kalau tante itu orang lain. Boleh dinikahi. Kalau maete itu ama awak tu adi ama. Ama ocek ya. Ma ocek dia awak adi ama tu ma ocek. Nyonya nang kocek. Ma uo nyonya nang gadang nyonya nang tunggu. Aku batantenya. Atu aku datang lah mamanya. Ya kasih kola sama om ya. Gendong sama om ya. Ano om kau lawe lu bagi duang deh. Diluruskan. Bukan diteruskan. Diluruskan. Om boleh dinikahi. Tante boleh dinikahi. Sebab orang lain. Tapi kalau mak etek, pak etek, jadi baca pula tu darah daging tu, pak. Lai jelas nak? Ya, mak, lai jelas. Itu nak nyanyang je, pak. Lah banyak nama nikah ini, tak? Mak ayah, nikah itu barang haram jadi halal. Barang haram jadi halal. Seketika haram itu bisa jadi halal. Rukunnya apa? Adanya sabi dengan wali. 2 mempelai. Ijab dan kabul. Adanya mahar. Ada 2 orang saksi. Iya itu Pak Doktor ya. Itu rukunnya. Itu syarat baru haram itu jadi halal. Tapi yang 2 orang saksi dan wali ada syaratnya. Syaratnya apa? Baligh berakal. Yang menjadi wali kau balik berakal. Alah balik, umurnya lah sampai 27, saatnya anaknya. Lai berakal, gilo-gilo alang, anda bisa. No. Lai tahu gilo-gilo alang, no, nak? Paginya elok, sorenya gilo. Itu gilo-gilo alang. No. Di kampung Ambo ada, no, macam itu. Ambo rasa di siko parah dari itu. Le. Iko wak luruskan. Oh, jadi saksi juga kayak begitu. Kalau orang 2 orang saksi ini, pamabuk, panduto, pamaliang, pahuwa batil, tidak usah jadi wali. Umpama saya menikah, ini wali dinikahkan saya dengan anaknya. Hai Kariman, ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seperangkat. Aduh Jawinar sih kau, Pak Dokter. Kok galak orang nanggal Jawinar, Pak Wali, aduh sih kau, Pak Wali. Hah? Ada sih kok. Aku ya kore main malam lebar. Kalau dulu namanya Aminah, kini namanya Jawinar. Makanya Aminah dulu dengan Aminah kini tidak sama dah pak. Kalau ama-ama ambo yang lama, kau tu Aminah lama dah.
Apa bedanya Aminah dulu juga Aminah kini, Ustaz? Kalau Aminah dulu tidak mau keluar rumah. Kalau Aminah kini tidak mau tinggal. Ha, tu bedanya. Anjali Mosore mulai jalan-jalan. Kereyen, kereyen, kereyen. Sampai jam 10 malam tak pulang dah. Anda pergi pulang Aminah dah 3 hari 3 malam. Amaknya anda tu dah tak risau punya dah. Tu Aminah kini. Kalau Aminah dulu jangan cuba-cuba tak lambek. Tak bukan tak pulang, tak lambek pulang. Salah saya dek nenek mamak kau salah saya. Pi nya. Ngaku nangia di tangan dia datuk tu tadinya. Buat je lah besok. Indak mendang dah ni. 2-0 main pak, 2-0. Kalau kini dah. Ah, dan jalan anak tak ada pulang-pulang pun akan pulang-pulang anak mamaknya ngingi-ngingi ajanya. Eh, tok-tok siado. Ah, maklum punakan kini mau diajar dun. Ah. Harus diluruskan. Makanya nenek mamak dulu ulama, nenek mamak dulu imam, nenek mamak dulu orang adat, tahu dengan tata susila moral dengan tingkah laku. Makanya dulu buat koluku, buat belimbing anak dipangku kepunakan dibimbing. Iya ndak? Iya tu ndak? Macam itu nenek mamak dulu kepunaan, 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 kepunaan. Yang nenek mamak dulu tu macam apa Ustaz? Tidak dipandang bulu siapa dan suku apa. Jadi kalau tok temunakan atuk maling ayam situ tok, cayak di tangan kini tu tok. Mak macam itu. Oi, entahlah tak mengamang aja belakang itu. Siapa namanya? Sianu. Oh. Siapa maknya? Sianu. Ayahnya? Sianu. Sukunya itu. Oh, tu ndak punakan ambo tu dok. Sukunya sianu-sianu, datuknya dok. Kalau ada nenek mamak macam itu, tolong nenek mamak dulu, Pak. Tu kepala suku baru dok. Nenek mamak tu kayak apa, Ustaz? Kau mohon maaf, ambo kada datuk ambo ndak majang tentara babaris buayo beranang ada, tapi mengingat yang nenek mamak tidak dipandang bulu siapa anak kepunakan, seluruhnya wajib diayomi. Itu yang nenek mamak. Nenek mamak kini banyak pula menjual tanah punakan. Itu kan jauhnya. Di kampung kami, Pak, kampung kami. Siko kan ada aja kan? Wak luruskan. Betul apa tidak? Ambo mau ikut-ikut aja nya. Kalau Korea lo bongilah ke pemuda remaja kau. Sepanduk jangan lunak nya bahasa santai-santai tu betul-betul. Jadi bapak dan ibu yang terhormat. Begitu. Diluruskan oleh baginda Rasul. Oh, bagaimana masalah budaya? Budaya waktu itu bahasa tradisi yang dilakukan oleh Arab waktu itu, zaman jahiliyah itu. Oi, banyak bini segala macam. Ah, bini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibatasi oleh Rasulullah. Ada namanya undang-undang syariat. Boleh babinyi dah ada tapi berompek dipakai. Kalau nak pakai juga corai kau ganti na lain. Ah, macam itu makanya orang di Arab itu ambo jalan-jalan di Makkah, di Madinah itu. Ada atuk-atuk tu di ya di Jabal Uhud, di Jabal Rahmah. Dorong gerobak kan rajanya apa? Di dalam gerobak tu ada mukena, ada sorban, ada apa namanya kau, ada buah kurma, ada gincu, ada tasbih. Amu tanya, assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Apa khabar? Lelo elok yo lai, toyib, bagus. Alalamo cerita-cerita tanya kenyo. Kam zaujah bara binyi apa? Salasa, tigo binyi dan yo. Nurung gerobak karojonyo pak, tigo binyinyo. Nu bayangkan nurung gerobaknya pak doktor. Itu cerita tanya, kamu alat bara banyak anak apa? Salah isna asyara, dua baliknya. Salusin anaknya, Pak. Atau ditanya, lo dan nyokambo di baliknya, tanya, wa antum, kam zauja, wa ang bara binyi, wa ang al-wahida, surangnya, Pak. Ah, bakil, bongak, wa ang mah. Baru Pak Wali, wa mulai malam kalian, dah. Mak. Oh, Mak. Kalau kami tambah binyi kami, ya, Mak, lay buang, lay amu, Mak. Amulang, amulang, malik, amulang. Si anana no-ano aja dia diam je berarti, iya tu, iya tak dia? Layamu amak malapian bosok kami menambah biji. Alay dah ngada pak dah. Iya pak wali seorang tanya, ndak. Betul itu, sebab itu bukan budaya awak. Bukan seni awak, bukan tradisi awak. Awak Indonesia terutama di kampung awak ikut.
tarung-tarung. Jadi tradisi orang awak ko indak ambo berbagi do kasih sayang itu do. Itu makanya orang Indonesia ko biji-biji awak di kampung ko pak ndak ambo dak. Nyo ingin sehidup semati kasih sayang tidak terbagi dengan orang lain. Ko susah sama susah, ko sanang sama sunang, ko menyelantang sama madok ke langit ke mangko, telungkuit masuk sama madok ke tanah. Iyo tu ndak bo. Dan ibu-ibu kan tak perlu piti banyak, tak perlu ganteng, tak perlu kaya. Yang penting perhatian, kasih sayang dan tanggung jawab. Iya tu tak? Alih dah tak dapat tu. Tak perlu dia kira piti dah pak. Galak je kenyo lah lansai tu. Baru pak doktor. Ya apa guna dapat lakinya ganteng. Inyo kaya, penghasilannya banyak, tapi inyo pemabuk, pemain tangan, lah bisa tak? Ya. Ah, tak ada enggak dapat tu. Itu makanya mabuk berhentilah, lah berhentilah. Ah, jadi bapak dan ibu diluruskan oleh baginda Rasul. Nak nikah boleh, enggak apa-apa. Oh, ama-ama awak kau nak nambah bini. Boleh, enggak apa-apa. Sepanjang istri ada syaratnya, sepanjang istri tak sanggup melayani. Atau tak punya keturunan. Tak dapat keturunan lah baru baik lah baru usah. Kau kasih kau kenyan kenyak. Nah aduanya dapat. Tu baru melalui pengadilan. Ah kan itu saatnya. Jadi ada ACC di pengadilan. Ada istri pertama memberikan izin. Apa bini lah. Tapi kalau kalau tak ada macam itu. Labi uncang dia hantaknya pak baru bini kau mengizinkan awak. Nah apa bini, apa bini, apa bini, apa bini, apa bini, apa bini. Menambah, 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 menambah. Tambahlah, tambahlah, tambahlah. Nak nak gadi tu banyak so pailah pailah pai. Dak jando tu sebarang tu banyak pailah ni. Ha. Tu inya wal cie je sarat ni nyon. Longka mai ambo dulu ni. Ha. Nyon nak mati-mati ba cara melongkanya. Ha. Arti. Mantap. Ya artinya sama ayat iko yang diluruskan oleh baginda Rasul. Tidak melarang tapi ada syarat. Tidak melarang ada syarat. Oh dulu orang menyembah berhala. Lata hubal lahuza. Diluruskan oleh Rasul. Jangan disembah. Yang disembah itu Allah ahad. Ahad. Sembah Allah. Bagaimana caranya? Ah, dibuatlah rukun dan syarat. Namanya ada rukun semayang, ada syarat semayang. Syarat semayang berarti di luar solat. Baca roh, suci awak dari najis, abrasian, istinja awak. Boleh ngambil untuk. Oh, syaratnya boleh menghadap ke kiblat. Boleh solat tidak menghadap kiblat. Boleh. Boleh awak. Kau kan kiblat ke kini tu. Boleh tak menghadap kiblat. Boleh ada syarat. Diluruskan oleh agama. Siapa? Pertama orang semayang di dalam hutan belantara. Tak tahu tapi bertanya. Di mana tu hari tabi? Di mana hari tabanam gua? Kama kama dok. Katu hati lah kakirnilah. Itu di mana Ustaz? Dalam lautan. Awak dalam pesawat. Pesawat tak kama kiblatnya gua. Nyawa putanya tu. Putar lah si gua. Tak mungkin nombor putar lah roda awak tu. Asa. Itu mana lagi Ustaz? Sedang diancam. Cuba kalau maduk kaki belakang dan tembak, dan tembak. Cubalah. Yang orang kan tak cahayanya doa. Maduknya kiblat. Allah. Pau, 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 pau. Mati. Anak ni kuah. Bang, bang, bang. Maduknya semayang kaki. Ha. Selamat. Boleh tau. Boleh. Daripada mati. Sebab menyelamatkan jiwa tu wajib. Lai jelas nak. Boleh faham. Ha. Lopinya lah bininya laki sok babinya deh. Lari lah, mak menopeng laki menambah bini. Ya. Apa dia aru laki lu elok? Kita baca, nak faham? Aduh, kita baca. Macam apa Rasulullah meluruskan istri-istri itu? Ketika zaman jahiliyah, siapa laki-laki nak masuk ke rumah, dia terima, dia produksi itu. Siapa nak masuk, dia terima, dia produksi itu. Siapa nak masuk, dia terima, dia produksi. Ah, maka dilarang. Kalau beranak, besok kau siapa nak punya ayah, kau siapa anak, kau punya apa. Ke mana sabnya kau. Diluruskan oleh Rasulullah, maka tak boleh seperempuan punya suami lebih dari satu. Kalau kami, boleh punya istri lebih dari satu.
Ah, kan, 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 good, 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 very good. Kan dah ada ayahnya, ayahnya, nak kalau ada awak sini. Itu yang diluruskan oleh baginda Rasul. Kenapa? Memang tidak enak bagi mak. Kami enak secara nafsu, tapi agama meluruskan. Besok kalau lah iya, nak kau si ayahnya kah? Oh, nak kau dia tiga ayahnya. Ayah pertama ada tak? Ada kau tak darah dan kau bantu mata. Ya, nak bantu mata dan tak? Nanti pun seorang ajan kau rasa ada apa-apa anak kau tak? Kau hidungnya tak sama jambor kau tak? Kau hidung si anu kau ni? Haa. Ansur aku tidak. Siapa kau bertanggungjawab anak kau diluruskan oleh agama. Makanya jangankan itu. Ibu mohon maaf yang disebut dengan jatuh talak oleh suami. Tidak boleh langsung menikah. Tidak boleh langsung menikah. Diluruskan oleh baginda Rasul, oleh syariat. Gimana? Tunggu masa idah. Kan ya Pak Doktor ya? Tunggu masa idah. Jangan-jangan kau baru seminggu kau menikah. Kiranya lah doa janin di dalam. Si ayahnya ayah dulu, kau ayah yang baru kau. Lain jelas ya mak-mak tu. Jangan kau nak kalamak dia kami, lang kalamak dia kami aja. Mak nak susah. Ya contohlah, awak mau nikah. Oh, okey, tidak melalui nikah, melalui KUA. Kami ingin menikah namanya nikah siri. Tak tahu dia mak, nak kalamak dia. Apa amak-amak amu je nikah siri. Neng gadi-gadi, neng janda-janda, bakamu nikah siri. Jangan mau, walaupun sah. Rukunnya ada, wali ada, dua orang saksi ada, ijab dan kabul ada, kemudian dua mempelai ada, mahar ada. Cukup memang, tapi tidak melalui surat pemerintah. Besok baca kak laki bini, acorai kama, mak kama ngadu, kama kakak kama ngadu, surat ndak adu. Tu talun-talun tak. Lai jelas ndak? Jangan rugi-rugi je besok. Makanya pertahankan diri itu. Amat rancak-rancak kau jangan jual murah je. Nggak ada kini Pak orang jual murah di tadi jalan-jalan tu. Abina kini berampek 10 ribu. Kadang nak bayi adalah salah yang muai adalah. Ambul makan baru larut malam pulang. Larut malam pulang. Lalu tu dia ringkah dua. Mas ni aneh. Indah dijawab rugi. Tu ke cen sial kan amasa ni. Bencong. Jadi bapak dan ibu, ada garis diatur oleh agama. Diluruskan. Oh, awak solat. Aduh, solat tu syarat solat tu apa? Yo, Islam balik berakal. Kalau ada anak-anak lain boleh solat, sah. Ada mu'alab, sah. Bagus semayanya. Allahu Akbar. Oh, sah. Sah. Siapa mereka yang solat sah kayak begitu? Pertama anak-anak, yang kedua mu'alaf. Mu'alaf. Nah, nanti baru diluruskan. Mulai di ansur-ansur. Tak boleh dia nak, ya. Ambil solat kadang, tengok. Anggota sujud tu ada tujuh. Ada orang yang terbuka. Dua telapak tangan, dua lutui, dua ujung kaki. Kan macam itu. Dan pandangan kiblat awak dalam solat ada tiga. Ada kiblat mata, ketampik sujud. Ada kiblat dada, baitullah. Ada kiblat hati, kepada Allah. Macam itu. Oh, awak dalam solat banyak penganam. Tak kalah tak larut. Baca roh. Oh, sah. Kenapa asal Ustaz? Sebab di situ kemampuan ilmu awak. Kadang-kadang awak ke sumayang anak kunci hilang. Bongi-bongi ke binyi. Binyi tanya, bu, bu, bu. Mana kunci si kau? Mata awak laluknya. Kau nak nangis. Rumah. Tapi orang si kau ibu atau bapanggil lah orang ke binyi si kau Pak Wali. Ha? Ma. Hei, hei, amak ya. Ambo dalam dalam HP moko bayar yang nak bini dah pak. Kalau ndak bicayo buka, buka. Ye kau orang siko ta bani pulo ka bini orang bayar yang nyon ne. Ka bini nyo apa kau ya kau nyon ne. Luruskan, luruskan. Jadi boleh. Jadi solat boleh tak apa-apa. Kadang baru mu'alaf dan anak-anak. Bila tu tua macam ikannya. Allahu Akbar.
Itu orang gila namanya. Orang gila taklah wajib solat dah, Pak. Orang wa antum sukara, kamu dalam keadaan mabuk juga tidak wajib solat. Ada orang mabuk semayang masuk dalam masjid, tak sah solatnya. Tak sah solatnya. Yang mabuk. Atau makanya dalam mana kampung awak, soal kadang-kadang tak ada imam dah, yang pemabuk tu pandai baca Al-Quran. Bagus bacaannya. Hanya jadi imam. Pahuwa batil. Batal jadi imam. Luruskan. Luruskan. Ada buya-buya ambo, ustaz-ustaz ambo, guru-guru ambo. Apalagi imam tadi, Masya Allah. Kiroahnya bagus, tajwidnya mantap, pasohanya bagus, lagum lagu dan iramanya. Laba bini, laba bini. Bapak imam, laba bini ya lah. Bo, kece pak imam, surang baru ni. Berarti ada nampak harapan nambah. Ya. Itulah. Jadi amat-amat godaan kami laki-laki kini gua luar biasa, mak. Lebih macam amboleh. Ala barat wala dekat seminggu lebo terputar jo kan. Entah bini nak lupa dia awak, entah awak nak lupa dia bini. Tapi ndak tadinya nelpon, "Bang, iya yang." Copek pulang ya, bang. Iya ya, you know. Awak Allah selesai lah disuruhnya pulang. Kau ada macam itu dah sikok kau nak malu diorang, pak amun nambah rasanya. Lanjut. Nah, yang kedua, pertama Nabi yang meluruskan itu. Orang-orang yang lurus itu para Nabi, para Anbiya. Yang kedua, wasiddiqin. Orang yang benar-benar jujur. Siapa yang jujur itu? Para sahabat Nabi. Coba, jan baduto, ama, oma. Mana yang banyak jujur laki pada baduto, ma? Takui kan? Amak salamu ko amak dan disalahkan di ustaz, amak dan disalahkan di laki segala macam. Malam iko amak bersahabat jua ambo, ambo baking amak. Pokoknya wak hampai apa-apa ko sadonyo. Malam ko wak hampai. Ambo ibu nengok pak doktor. Kalau amak ko dibaca ibu ambo nengok pak wali. Tengoklah wajahnya ni, wajah-wajah kecewa dapat laki. Jujurlah awak, pak. Jujurlah awak. Awak mencari kehidupan itu kan kewajiban. Mencari kehidupan itu fisabilillah. Kalau meninggal awak dalam mencari hidup untuk anak jubini, itu meninggal fisabilillah. Laisa jaza ila jannah. Tidak ada balasannya surga disediakan Allah, pak. Iko nak dapat rezeki ku ande. Minta dia bini, bang. Agi belanja, bang. Ada gaya sekete. Tak cukup, bang. Sampai dia melanjutlah naik kan ni. Nak dolai. Tambahlah bang. Nak dolai. Nak bang rati mana. Abang. Abang kau anak kan ni masak. Kau bangi jual bang kau. Nak do. Bininya anyang sila. Awak duduk dekat dia. Dia tiga kawan makan lontong wak bayi. Tetaluannya wak bayi. Rokoknya wak agih pula. Abinyi meminta nak do. Nak baduto awak do. Iyo tu nak bo. Gasak je mak. Gasak je mak. Tu hampa ya bapak kau. Ya ibu pun tengok amat kau sialan kan membantunya. La ilaha illallah. Apa je lah. Banyak dosa awak. Yang kedua. Yang ketiga. Kadang-kadang awak peduli amat daripada bini lah pak. Oh tu nak boleh Ustaz? Boleh. Tapi wajib menafkahkan anak bini. Berlebih baru membuat baik kepada amat. Itu dia agama. Tak kalau ambo nak salah pada pak doktor. Iya macam itu. Amak dulu atau bini? Makanya orang kabalo amak susah bini pak. Kalau orang kabalo amak susah bini. Tak makan bini dah. Tak tukar kainnya dah. Lain kain menikah dulunya sampai kini. Ada cabai-cabai lah sekitar. Iya tu tak? Amak pak napakah bini anak tu wajib. Orang tua juga wajib setelah ada awak punya kemampuan lebih dari keluarga. Aku minta kena amaknya dia agaknya ada sanaknya dia agak awak dah dia dia. Iya tu nak mak. Hari raya kau amaknya lah baginya lah balinya kain panjang lah balinya kain sarung. Nanda adiknya lah balinya. Ya, awak bininya nak ada dia agaknya dah. Entahlah. Kau adalah hak padusi kau ya Pak Doktor yang mencarikan laki. Ambo yakin jalan gadang di atas tu banyak laki-laki gila pak. Iya nak tahan dia mak. Pian mak kau penyabar. Dia agi alhamdulillah. Ndak dia agi alhamdulillah. Iya tu ndak mak.
Tapi amat jangan sok-sok berhasil pulau lemak. Dosa amat ke laki baji bun banyaknya amat. Yang iyo iyo jo, yang indah. Ha? Diluruskan oleh agama. Diluruskan. Makanya ayat telah kutanggungjawab. As-siddiqin. Orang jujur. Jadilah orang jujur. Kayak apa jujur? Coba Umar bin Khattab sebelum masuk agama. Itu lawan musuh baginda Rasul. Kejamnya luar biasa. Tapi setelah inya syahadat. Masuk Islam. Itu harta. Habis untuk pengorbanan. Oh, Bapak Gia, iya. Ada undang-undang di anggota Dewan, Bapak, tidak ada lah, ya. Ketika lama ceramah, Bapak Gia, iya, tidak ada lah. Ah, kalau bisa dulu kawan-kawan, tak usah dibagi, ya. Ah, tak usah. Ya, beko, ya, ya. Sabanta, ya, sabanta. Ya, pemuda remaja, dia di Ambo, ngaji, Pak, dulu. Dia tidaklah mula sabanta selesai, lah. Nah, jadi begitu sahabat Nabi memberikan garis kejujuran dalam hidup. Makanya mohon maaf ambo selaku beliau pemerintah jujur mengadili anak buahnya dan masyarakatnya sampai-sampai orang membuat celako Umar bin Khattab. Ndak adil. Dilapinya masyarakat inya susah iduit ndak dibantunya doh. Akhirnya Umar bin Khattab yang memikul sendiri mengantan ke rumah amak tu gandum boleh bersuawak dan inyo minta maaf. Begitu kejujuran oleh dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi macam itu Pak Wali kata lambe Pak Wali piku hari itu esok Pak Wali. Jangan lepen Pak RT banyak lah dosonya. Iya tak? Kini kau kita tengoklah siapa ni nak mau disuntik nak dia gebare. Siapa ni nak mau disuntik nak dia gebare. Di kampung kami, Pak Siko macam itu ya Pak Wali, enggak? Lain enggak dia? Ya, macam itu jo. Tanggung jawab besok. Kulu ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu kan sogok namanya tu. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Siapa nak menyogok, siapa nak menyogok ke dua-duanya nak pergi neraka. Amat-amat jangan salah. Pak Wali amat-amat kalau mau macam itu. Diluruskan. Ikulah kerajaan agama diluruskan. Kalau memang itu hak amak, kalau itu hak masyarakat, agihkannya. Agihkannya. Tanpa ada bimbal-imbal balik-baliknya. Agihkannya. Kalau tidak diagihkan, dia telah tak jadi rumah Pak Wali. Dia makan Pak Wali tidak? Lo halal? Tidak dia makan Pak Wali, dia jadi ula-ula. Kebanyakan situ, dia busuknya. Aku dan diluruskan oleh agama. Pemuda remaja awak macam itu jo. Kalau ada pengurus masjid awak selama kau bendahara sianu, ketua sianu, ah selama piti dinyo sado dipinjam melaku, dipinjam sama punakan, sama pinjam dia, pinjam sama tetangganya. Ah kita membangun beko nak ada piti lai. Ah tu diluruskan. Mulai hari kini generasi muda bilang bendahara tidak boleh dipinjamkan uang kepada masyarakat. Kecuali yang mustahak. Tabakah mungkin rumahnya, anyui anaknya, segala macam. Atau longsor tertimbun rumahnya. Ha, jadikan yang mustahak ini ha, boleh. Supaya WC awak itu capek selesai. Apa guna masjid ancak WC nak ada? Kan iya tak? Kalau kini dua pak masjid tenan dipelihara pak. Pertama masjid tanpa ibadatnya. Wajib bersih bagus. Yang kedua tempat wuduknya atau disebut dengan tempat buang hajat. Jangan parkir dulu. Parkir bisa bawa karambia, bisa. Ada karambia. Ya, boleh lewat di kampung. Tapi buang hajat tu yang penting. Kalau kami kini, mohon maaf, kami-kami sama ayah yang dipareso kini. Kaya oleh orang-orang tamu yang datang, bukan sekolah diparesonya, bukan kantor diparesonya, bukan musajid diparesonya, WC. Ah, makanya ada tu di mohon maaf di Pekanbaru kan ambo di Pekanbaru siko mungkin ada lobby pada itu mungkin hello ah itu bisa lah lo di dalam WC itu berasi ya lalu pun awak aman di dalam tu pak berasi ya. Oh, ciptakan itu wahai rekan-rekan ambo pemuda remaja sekali seminggu gotong royong membersih musaji dan WC WC dan dalam dalam musaji dan tikar-tikar dan cuci-cuci. Ayah, ayah, ayah awak kau, ha? Pensiun ni lah dek, kau ibu lah dengan atuk-atuk kau. Kalau semangat tak kurang dah tanya lah kayaknya. Sampai mati nak kena mau meninggal musajik kau dah. Tapi ni tanago dah ada lah. Ha, jadi orang dalam tua-tua awak kau casing. Jangan nak nak boleh kau pak. Sinyal nak nyambung.
Artinya kudrat, kudrat tenaga tu tidak ada oleh. Sebelumnya tu ada sikap-sikap dia. Kek kayu dua dia. Kamu kan dia hantar kasih nanak tapi tak dua. Dan keknya dua. Atau dua-dua lah babunya ngoknya tu. Siapa pandai, cuba. Orang tua penting. Tempat bertanya, tempat minta sifat, pikir-pikiran. Itu orang tua meluruskan pekerjaan awak. Coba generasi muda aku esok gotong royong bahasamu. Okey, ni musajik lebih sah dipakai. Alhamdulillah. Apa boleh? Utamakan WC dulu. Konsentrasi untuk WC. Makanya Umar bin Khattab abi pitinya mak. Mas apa boleh? Apa boleh bini Nabi? Indah untuk menggaya-gaya dunia-duniawi dah mak. Siti Khadijah luar biasa. Dia kata Rasulullah nak minta Rasulullah apa? Apa kata istrinya bang. Aku cincin ambo kau jual ya bang ya bangunlah kamu saji. Ni aku galang ambo ya jual lah ambo bangunlah kamu saji kamu sekolah ni. Aku duku ambo kau ada tu me ambo sa mangkuk ketek le jual lah baling kau kudo baling kau untuk beparang je sahabat. Macam itu Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah kampung aja ni baca mula le pa. Jangan minta le minjam aja ndak ape pa. Bobo pinjam biti ndak. Abang ganti nyong buat modal indah. Ya soal beranak itiak kan ganti ya soal beranak indah. Hanya ya Muhammad kini lain loh yang mak meminjam je pandainya. Mbak iya nak mua dah. Kau tengok wajahnya deh. Wajah-wajah berhutang aja dengar. Yang iyo nan indah. Luruskan. Harta tu sampai di mana? Untuk apa? Maya, masya Allah. Yang podia hidup kini tak rasulnya podia hidup dapat seketik tu rasul nikmatnya bukan main. Tapi orang tak tahu dengan enaknya hidup itu berleha-leha untuk sampai di mana? Toko sampai di mana? Oto sampai di mana? Sawit umpama sampai di mana? Karambiewak sampai di mana? Dah ada pak tinggal sadonya. Kau nak tengok mohon maaf ke apa mak ayah ayah yang pemuda remaja. Kau nak pasang dah sebelah siku kan banyak nantu tua ke ya. Hanya tengok wajah. Tak lama bangkit. Cuba. Bukan masalah mati masalahnya. Diluruskan. Apa masalahnya? Maqaddamas liqadin. Mana baru barang yang dibawa untuk mati itu? Umar bin Khattab, baginda Rasul, para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Nak adonya menghalang-halang harato demi agama. Cuba, bara WC kan dia buat besok. Oh, ompek congkongan. Ambo biarlah dua congkongan itu. Ambo laki binyi. Anan bada dua tu akamia bawa keluarga. Selesai. Bara pitinya untuk menyelesaikan itu anda pakai tuah. Lah tak kumpul piti saduanya. Ha? Ya bara piti saduanya. 50 juta. Kalau buat WC 50 juta itu cukup sama amak je. Ya, aku tak usah ikut. Ya, aku gaya je. Kau piti nak ada dia. Maka mantunusan, hei mak kami kodek sayang kabinyi mak karajo siang dan malam masuk tanah keluar tanah masuk sungai keluar sungai dek sayang kabinyi nan hitam kami nan lisui kami nan kajui kami dek binyi dapat piti bagi kabinyi ibu ni banyak piti tu amo rasa di antara ibu kau banyak omi ada nan 5 ada 10 ada 20 ada 30 aku biar secik surang. Lai tahu ku biak si, kau aku biak dah apa doktor? Ha? Aku biak mak. Saya yakin ama-ama ni ada punya emas. Saya yakin itu pak, yakin saya. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 30. Malah ada yang hampir 100 emas. Kupiah tadi ya. Kupiah cik surang. Kalau ada ama-ama ekoman, kupiah cik surang, sami surang. Tidak kena Nabi lo mak diganti. Mana buktinya Ustaz ni? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay yati hadakumul maus. Ini contoh. Nah, iko batang kayu di muka rumah. Wa patan lan tiangnya. Atau digergaji atau dipatuk jo padang jo. Ladiang ya. Nah, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan batunenya pak. Batunenya kak. Tunenya cie atau banyak?
wa apola si kole. Makin banyak wa patahan, wa potong kita batune. Macam itulah amam wa kupiah mak kupiah cik tadi tu ha. Hanya batune sudah mak diganti 3 mil, 5 mil, 6 mil. Cuma orang awak selama kau percaya oleh yakin indah atau masalahnya. Nyo lebih percaya yakin indah. Iya. Tapi kenapa omel itu baik? Ah, tidak. Jadi bambiak dong. Apa yang kondangan? Masukkan dalam cincin tuan. Jalan 60 meter. Ah, melontik tuan. Tidak orang macam lihat dong. Siap makan. Duduk di kursi macam ikut sambil kupas pisang. Entah-entah cucuk lah penghidung. Itu mamak kampung kami, Pak. Kalau mamak sih, kau merasa parah dari itu, Pak. Kupih mak, kalau ada amak 8 apa 20 orang, 20 orang lah kupih cek surang, kupih samir surang 20 amir lah ampek 10 juta, tinggal 10 juta apa-apa kau. Nah remaja-remaja kau tidak perlu, ni fitina do, ni minta ke mak jaya, pergi ni karajo. Nak malam, nak siang, nak pagi, salah say. Suai kawan-kawan? Suai? Anak gadis-gadis dan ladies-ladies itu atau sakar aja antaja buih pisang, oh buih jagung, ayete mani. Salah saya percayalah Pak. Awak kadang-kadang itulah somui, kan somui, somui itu samui. Ha somui ya. Ha gua gadangnya tanah dan unggu-unggunya nyanyi ketek-keteknya tu ha. Habis adiknya, dinyo kompak. Jadi bapak dan ibu ini yang kita luruskan. Membangun bukan hanya karena orang kaya. Bukan hanya karena orang berada. Tapi karena kita bersama. Orang kaya itu dititik kalau tak rezeki untuk membantu awak bersama. Awak yang ada kok untuk kerjasama. Itu yang diluruskan oleh agama. Siapa itu? Yang ketiga adalah para syuhada. Orang syuhada itu lurus. Berperang, okey. Maka dikala Rasulullah berangkat berperang, bapak dan ibu, itu banyak anak muda yang berumur 13. Ya Rasul, saya yang mengibarkan bendera perang, ya Rasul. Kamu anak-anak. Saya bukan anak-anak lagi, ya Rasul. Saya sudah remaja. Allahu Akbar. Bawa itu bendera perang. Umur 13. Ada lagi yang membunyikan gendang perang itu. Berumur 15 tahun. Jadi anak muda awak di sini, coba mungkin awak ada yang siap untuk jadi imam, siap jadi khatib, siap nanti jadi nenek mama, siap nanti menjadi keamanan kampung. Awak anak muda, ayah-ayah awak, kau awak lindungilah leh, awak lindungi. Ayah awak kau inginnya menitikkan air mata. Air mata apa, Ustaz? Air mata kebahagiaan nengok anak cucu menjadi berhasil. Aku alhamdulillah di kampung awak macam itu, ada doktor awak tu kan luar biasa itu. Luar biasa tu, bukan senang mencari doktor tu pak. Pak, ya cari doktor itu. Iko kawan ni, nak ketakona aja ni, jole mak, nak babi ni jole, ya. Biarlah mak ya itu selero bari awak. Tapi awak nak heran pula nengok kini mak anak muda nak selero babi ni lo pak itu. Iyo baswa yong babi ni lah bang yong. Ang kadai lah do onda lah do pencarian lah banyak hasilnya. Lo aje lah. Sabarlah pak sabarlah. Ya so tiba je do natunya. Ala tiba 2 bulan 1 tahun kan. Alunya babi ni lah yong ne. Bala wa ceritonya wa angko ha. Ha oto lah bertambah lo ha lah lah berubah lo ha. Tapi ti lah banyak awak gagah. Milo je lah yong, sabarlah inyeknya, besok ada lagi undangan. Itulah anak muda kau, nak apa selera apa bini tu pak. Lain je awak nak tutup, nak menambah je kerja. Jadi bapak dan ibu, wassalihin, orang yang soleh-soleh, coba tengok ulama-ulama awak dulu. Dari mana kita berkaca dari ulama? Oh, apakah dari inyek candung, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Yang gurunya itu Syekh Al-Ayubi. Di Tanah Data rasanya itu pesaruhnya itu. Kemudian banyak lagi. Inyek jauh. Inyek jambe. Banyak ulama kita coba jujur-jujur. Ada yang berjiwa dengan pendidikan. Ada yang berjiwa dengan peperangan. Coba tengok. Imam Bonjol misalnya di Pasaman itu. Itu bukan hanya orang pahlawan. Pak ulama. Ulama. Makanya orang-orang soleh yang terkenal dengan jalan modern. Siapa? Syekh atau disebut dengan Buya Hamka.
Tak senang Soekarno kayaknya. Kenapa? Tak cocok dengan peraturan. Rela masuk penjara. Tak apa-apa penjara. Dimasukkan penjara. Asal yang benar tu li'i'la kalimatillah. Yang benar tu tetap benar. Yang lurus tu lurus. Yang salah tu salah. Oh, tak diterima. Dimasukkan penjara. Tapi sempat Soekarno ngece. Hei, Buya Hamka. Mati yang besok tolong disemayangkan ambo ni. Ah, cuba dia Pak Tuhan. Dalam hati secara undang-undang tidak sesuai. Adi, masukkan dalam penjara. Tapi secara nurani. Secara nurani. Benar Buya Hamka. Kemulah. Ini bapak dan ibu awak ikutilah orang-orang yang soleh. Yang soleh itu apa? Orang elok-elok. Tidak orang paduto. Tidak orang pangicu. Kau ni enggak rawat. Kau entahlah. Kalau itu dia baca entahlah. Anyuik sadualanya. Anyuik sadualanya. Kini kau pemuda remaja. Cobalah. Kalau bisa... Pelihara ulama awak. Jaga ustaz awak. Jaga imam awak. Misi orang yang tidak senang kepada Islam, mama dan ayah. Tujuannya membunuh 1000 ulama. Amakala banyak meninggal ulama awak. Meninggal banyak buya awak. Banyak ustaz awak. Di Pekanbaru lah berdua orang. Tikam ni orang imam awak sedang semayang. Ditikam sedang semayang pak. Ada proses. Gilonya ada, gilonya ada. Akalinya menikah mawak gila. Kalau awak menikah mawak, tangkok. Ui, leh faham tu nak? Bu. Bu. Latakan tu. Lain lah nampak macam kematian laki aja nampak. Semangat ya mak. Ya. Jadi pemuda remaja luruskan. Orang yang soleh. Orang yang jujur sekarang masih banyak. Orang yang baik sekarang masih banyak. Terima mereka, Ustaz. Awak dalam kampung kau baca rogo, Ustaz. Kau awak lah buat macam ikau, lah buat macam ikau. Pak Wali lah macam ikau, nak RT RW lah macam ikau. Yang nenek mamak lah macam ikau, yang imam lah macam ikau. Tak jual lo. Oi, kalau itu dibaca dalam hidup ni, mak dan ayah, memang awak kau mana bedo dia orang. Codi awak adu domba dia orang. Kayu awak curiga orang. Ancak awak cemburu orang. Buruk awak dicaci dia orang. Miskin awak dijual dia orang. Tu balik Ustaz. Mati awak sanang orang. Ha, tu dia Pak. Jadi bapak dan ibu. Kau jadi Ustaz macam kecil-kecilan ni kau. Jadi kecilan orang sanang sadu ke ambu. Banyak orang tak sanang. Ha, boleh kalau sempat ambu babinyi dua. Ha, tu nak boleh. Nak boleh. Tak sah kampung orang heboh tiok kampung. Hei. Tu sah kiriman lewat. Alah. Dua bini jajok rencang liatnya. Ha. Ada tetangga ambo dia bukan baru Pak Ustaz indah, imam indah, RT indah, RW indah, pengurus musaji indah, pengurus sosial indah, pengurus pemuda indah. Nah, ada apa tidak aja dah. Tiga bini Pak Anyong je orangnya Pak. Pada selera sama juga awaknya. Itulah dalam tu yang harus ditangkis. Pemuda tangkis, nenek mama tangkis, para ulama tangkis, ama-ama tangkis, awak semua tangkis. Sebab banyak yang membuat awak itu nanti bujukan dan rayuan. Allazi yuwaswi sufi sudurin nas minal jinnati wan. Ah, tu menggodakan awak. Ada manusia bertubuh kasar, ada jin bertubuh halus. Itulah merayu-rayu merorong awak. Pemudalah berbuat, nanti ada yang cemooh-cemooh orang, tak masalah dong. Biarlah orang menghasut awak, asal jangan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak, asal jangan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigi awak, asal jangan awak menggigi. Amat dan ayah rekan pemuda remaja yang terhormat cukup demikian karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam seperempat. Ada demikian. Ha? Amat. Lah jam 2 balik kurang 2 jam seperempat ma. Alun lai. Cali lai lai lai. Macam kau. Ha kan? Jam 2 balik kurang 2 jam seperempat. Mak kece orang tua awak indak cie kitab kan di Bali ya. Ndak cie surau nak kan ditingke, ndak surang ada guru nak kan jalang. Kalau tena mau mengaji ndak pernah tamat, mungkin pada waktu dan gelombang lain kita sambung. Demikian pemuda remaja amat dan ayah, mohon doa kita bersama. Masih banyak lah perjalanan yang akan ditempuh. Ya sampai ke Sejunjung, sampai ke ke Teluk Kuantan dan lain-lain lah. Masih banyak untuk minggu ini. Jadi mohon doa dari kita-kita bersama.
Ya, kami selamat, kami dalam perjalanan berdakwah. Kalaupun ada silap kami menyampaikan ke amak, siapapun kami, siapapun buya awak, siapapun guru awak, sesuai dengan judul, jangan dipersoalkan, tapi diluruskan. Oh, Pak, ya, Pak, mohon maaf, Pak Wali, Pak mohon ada silap, jangan Pak Wali disalahkan. Manusia biasa silap, diluruskan Pak Wali. Ada datuk kami umpamanya silap, jangan disalahkan datuk. Wak luruskan yang salah itu, bagaimana caranya menjadi baik. Itulah orang yang lapang dada itu. Tapi kalau salah menyalahkan, ikolah Indonesia. Sampai kini, yang RW salahan RT, presiden salahan menteri, maka presiden sementara-sementara dia tukar menteri, sementara-sementara tukar menteri. Ah, kalau macam ini, kau tidak selesai-selesai umat. Lain jelas, nak. Awak punya kelebihan amat-amat macam itu juga. Jangan disalah-salahkan kawan. Amat pintar sadualanya, hebat sadualanya. Ada amat yang ahli jahit menjahit. Ada amat yang ahli merangkai bunga. Ada amat-amat kau yang ahli bikin kue. Ada amat-amat kau yang ahli makan kue. Adanya apa? Jadi awak kau ada ahli segalanya. Jadi jangan diremehkan kawan. Mai kita paci arek, bakati orang tua awak. Yo bakato jola bana, bakatola jujur, berbuatlah yang bagus, menikmati orang banyak. Itulah dengan perbuatan soleh. Iko ladang amal ibadat, apa namanya kau membuat dan membangun musaji awak, apakah musaji, apakah MDA, apakah kamar mandi, dan sebagainya. Itu ladang amal bagi kita bersama. Ladang amal bagi kita bersama, bagi amak dan ayah dititipkan Allah Ta'ala ada rejoki, jangan lupa isi bakul. Lah berjalan tadi, halo lah. Oh, lah berjalan, kalau berjalan lah, ada. Ya, yeah, itu je ni tu. Cuma lain kali, ya, mak, ya, yang omel tadi tu, dia kupi cik serang lain satu je nak. Orang besok amat ragu-ragu dikupian tak, dikupian tak, dikupian tak. Orang lain datang sih kok, langsung dikupiannya, di tangganya amin itu. Langsung 20 amin. Ini masuk serugo, amat tak agak je. Ya, dah, ya, dah. Ha, cubalah masuk. Tak agak-agak diri sonsang dia melekat itu. So, baik kasih nanti, nak boleh zikah orang ni. Dulu dah kecil, dosa keriman, leh. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragunya. Ragunya, mampu lah ke dalam Tuhan. Ha. Kau dapat je macam itu. Sadunya awak masuk sarung. Ha, sama-sama lah awak kerajaan. Mana nak bisa pasir, ya pasir. Mana bisa kayu, ya kayu. Mana bisa paku, ya paku. Oh, ada pak tukang ambo, sediakanlah waktu satu hari dalam seminggu. Mau awak kerajakan. Oh, awak tak pandai apa-apa, mangkui kayu je pandai. Mangkui kerekel je tak pandai. Mau, kamu tak pandai, hanya aduk semen. Mau, supaya selesai. Targetnya dalam puasa esok, sadai bisa dipakai, Ustaz, ya. Ha, so. Demikian dan terima kasih, amat dan ayah rekan pemuda. Bila silap dan salah, mohon maaf. Untuk kita bersama, mudah-mudahan awak dapat bersua dan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.